Belum kalian nonton video ini? Kalian jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat nonton, enjoy. Live eksklusif kita pada malam ini, dan alhamdulillah dengan satu kebanggaan kita dihadiri oleh Deng Haji Arman Dendrusanda. Alhamdulillah, sang legendaris. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Iya. Bagaimana Deng Haji? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Puasa lancar. Lancar, alhamdulillah. Kenapa lah mas masih kayak puasa Ki Haji? Semangat Ki malam ini. Menyapa semua fans-fans kita yang hadir di sana. Ya, assalamualaikum. Oke, okay, malam ini kita mau tanya-tanya dulu seputar apa ya Kak Said ya bagusnya? Iya, seputar kehidupan yang sekarang. Kehidupan sekarang. Dibanding masa lalunya. Masa lalu. Karena kalau kita lihat dulu dengan sekarang beda sekali ya Kak Said ya. Iya. Kayaknya ada hidayah. Tapi sebelum Deng Haji kita dengarkan dulu pantun dari Agung. Emang Agung jago pantun. Jago pantun. Pantun. Maka mangga mengaku mengaku. Makan mangga. Ini pantun apa tadi? Mengaku. Makan bangga, minum aqua. Mengaku. Oh, iya. Jago pantung ini aku. Dialah adi pura di sungku minasa. Pura muki kama puasa. Oh, puasa. Cie, ternyata gak saya juga jago pantung. Kalah dia kalau sama saya. Ada lagi pantun, ada pantun buat saya kan? Buat saya coba. Ya. Pantun buat saya. Kantong plastik isi kerondong. Cewek cantik kena landong. Wuhiii. Aku bukan cewek masalahnya. Iya. Cocok mi, oh cocok, sama ji, oke. Begini, ada cicak di dalam kedondong di pasar senggol, ada cicak senggol dong. Yeah. Oh, ternyata kasih lebih jago ini pantunnya. Oke, okay. Jadi tadi karena Agung memang ini lagi viral-viralnya juga di Pare-Pare, jadi dia kita undang ke sini, sering viral ini di TikTok, di YouTube. Iya. Oke, okay, kita tahan dulu lagu. Kita kembali aja Haji Arman Dusanda. Dibanding masa lalu, seperti apa perasaan kita sekarang Haji? Setelah hijrah. Oh, setelah hijrah ya. Oh, gini. Perjalanan hidup itu semuanya sudah ditakdirkan, digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kalau yang dulu-dulu itu ada juga enaknya, ada juga pahitnya ya. Tapi setelah Allah menyuntikkan, memberikan hidayah, ya lain daripada lain. Lain dasarnya. Lain dasarnya ya. Ibaratnya seperti terlahir kembali. Ibaratnya bagikan apa ya, segumpal kapas yang putih bening bersih. Begitulah perasaan kalbu saya Adinda. Oh, iya. Dan apa ini kan Haji dari dulu berkarir di lagu Bugis atau iya, di daerah ya itu kan. Ada berapa tahun itu sih? Ada perjalanan hidup menggeluti dunia rekaman berarti gak mesti dari Bugis. Mungkin ada sampai 25 tahun perjalanan karir itu ya. Iya. Ya. Ya sampai sekarang juga masih aktif kan? Iya. Masih bisa diundang pemirsa. Masih bisa, alhamdulillah. Oke, kalau kita mau tanya dulu album pertama kali itu apa ya Kak Haji? Album pertama Bunga Janji Pertama yang di aransemen oleh kakak cinta kita Saleh S yang diproduksi oleh anak perusahaan Jensen Record, James Record, ya, kemenangan Edwin Record, Edwin Jensen. Oh, Jensen sebelumnya. Iya. Ada Edwin. Ada Edwin. Oh, iya. James Record, anak perusahaan Jensen Record.
Iya. Jadi kan begini Ji, setelah berkarir di lagu Buris itu kenal dengan Haji Cica itu dulu di mana? Oh kenal, saya kenal Haji Iba Cica Oli waktu Adinda Maski SMA. Kelas SMA, kalau saya ingat SMA ya. Dia nyanyi, kelas 3 SMP. Waktu itu saya sudah nyanyi sama Haji Yunianti, dia lagi nyumbang lagu. Yeah. Nah, lantas saya bisik-bisik ke Haji Yunianti ini, boy, mantep ini anak ini bakatnya. Dia bilang anaknya Pulawi. Iya. Orang tuanya kan orang tua kita juga seniman ya. Dia seniman besar. Kota Pindang, Sulawesi Selatan, ya. Di dekotnya Gerben. Iya. Akhirnya betul. Iya. Tercapai lah. Terus? Pada saat itu memang waktu itu keluarga lagi ada pengantin beting. Iya. Beliau diundang bersama Kak Haji Yunianti. Saya pada saat itu SMP kelas 3. Saya diundang nyanyi. Saya canggung nyanyi karena senior-senior saya hadir pada saat itu. Tapi waktu itu saya sempat merindingan. Ini bulu kutu merinding waktu dia Adinda nyanyi. Wah, bilang mantap betul ini anak ini. Insya Allah bakal menjelajahi belantiga musim Bugis. Iya. Ternyata betul ya Adinda Said. Betul-betul. Betul dia. Oke, kita tahan dulu aja sebelumnya kita lanjut lagi. Kita sapa-sapa dulu sponsor kita. Ya, ada sponsor kita malam ini bersama. Ada RMS Community. Ada Saidin Alwi. Iya, dan juga ada Mr. Lombeng. Dan juga ada beberapa pengusaha-pengusaha yang turut mensupport acara kita. Ada Al-Ghazali pencucian mobil di pada Loange. Oh iya. Ya, saya tahu itu. Kalau saya jalan saya selalu lihat Al-Ghazali. Agung, ada yang ngomong di sini di penonton kita yang di HP aku ya. Katanya nama kamu siapa? Nama saya nama panjang. Nama pendek. Panjang dulu. Muhammad Agung Laksamana Razidraut orang Gagajar Parepare. Wih, PDM panjangnya berapa meter namanya? Kalau pendeknya? Agung. Pendek tuh. Siapa tadi? Agung lah, sama ada raja di laut, tak bongkang-bongkang. Kan ada tak bongkang-bongkang. Tak bongkang-bongkang. Buah manggis di megang ato, Agung manis tampan tuh. Orang Cina minum darah, nama Cina ni mak darah. Ayam jago makan bawang, kek gagah jago, iya bawang. Luar biasa pantun. Perlah ojek. Ke Surabaya makan bakso, bela pagah. Oke, kita kembali ke dengan Jerman. Dengan Ji, seingat-ingat tadi itu sudah berapa puluh lagu kita populerkan selain kita ciptakan juga. Ada 100-an lebih. 100 judul lagu. Iya, judul lagu. Tak ingat namanya apa? Masih ada juga yang saya sudah lupa. Iya. Judulnya bahkan lirik dan sayangnya sudah lupa. Untuk memancing ingatan beliau, kita coba-coba deh satu lagu dari dengan Jerman. Boleh. Mungkin ada yang kangen, rindu, mau dengar langsung suara emas dari beliau. Kita lagu apa ini? Iya, lagu apa ya? Yang itu. Kalau aku suka Loro Paria. Iya, Loro Paria. Kalau aku suka Loro Paria. Iya. Malam-malam semua yang lagi nonton di mana saja berada di Kalimantan. Papua, dan seluruh Papua, Timika. Ya. Makasih banyak, marhabatnya Ramadan. Amin. Ya. Loro Paria buat kita semua. Papua, siu isu sana, dan kutu,
lagi alena. Seperti kau akan memperjalan batiku mau pergi. Seperti kau akan memperjalan cinta dan ya runi la putongan apo ipu masalah uti minta atiku de urat tuan ki mapo ji rialena wa apa palawa dari inilah keseruan kita di sini. Dan sebelumnya juga dari pihak manajemen kami mohon maaf bila mana akun yang satu kami tidak berfungsi karena mungkin insyaallah besok nanti diperbaiki ya. Dan sana kita tetap menggunakan dua kamera juga tidak apa-apa ya. Dua akun ya biar lebih ramai. Ya kembali ke dengan Ji Arman Besar. Iya, makasih. Ini tahun berapa ini kita ciptakan ini lagu ini? Lagu ini lupa-lupa ingat sudah apa? Lupa. Sekitar 17 tahunan kali ini. 17. 2000 berapa ya? 2003 kan berapa? Iya, pokoknya sekitar 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu ya. Dan setiap lagu pasti ada kronologi dan inspirasi. Hmm, pasti ada sesuatu dalam setiap lagunya. Kenapa bisa loro paria ya, Kaji? Hah? Kenapa bisa loro paria? Paria itu kan pahit. Iya. Berarti kisah ini. Iya, batang apa? Paria yang pahit ya. Daun paria itu kan menjalar yang merambat kan, merambat. Itu istilah hiasannya kan, hiasannya. Istilah hiasannya. Seakan-akan rasa cintanya itu pahit dan merambat. Ya. Merambat dia. Ya. Perumpamaan kan ya, perumpamaan dan ya, rasa kan? Cintamu ibaratkan kayu yang lapuk. Iya, ada buah pare. Ya, buah pare ya kan. Iya. Ada pantun mau tentang buah pare? Ada lagi pantun buat tentang buah pare ya? Pare ya, pare anurun mai. Ancuma kami, acu kami. Apaan yang mau diajukan gua? Pakai main dong. Kan surat kramadis itu dibuang nih deh. Kata laku ya, mungkin luar biasa. Orang Cina makan kani kicil laku pedik. Terus Aji ada ya. Apa namanya ini? Ini di berkarir di studio mana pertamanya? Pertama kali masuk rekaman ya.
di anak perusahaan Jansen Record, James Record. Jansen. Iya. Ya. Kebetulan kan studionya waktu sejujur itu di kota Surabaya. Surabaya. Ya. Jadi pertama kali ke KJ dubbing vokal itu ya, di kota Surabaya. Pahlawan, ya, kota di Surabaya. Tahun 1989. Iya. Apa itu ya Ji? Tapi puncak-puncak apa namanya kalau sekarang viral-viralnya tuh ya dulu meledakan kasetnya dulu kan luar biasa, kalau meledak sampai beribu-ribu keping gitu. 2017 sampai 2005 dan 2007 ya. Masa-masa waktu album Mubah Batis ini Mubah Batis iya. Ya dinyanyikan Adinda aja di semalam dia yang oh semalam dia, terima kasih iya. Itu dulu kan, wah semua orang tak pemakaran itu, ajarong bayangkan dulu deh ngaji matengah sama balu balik ke pasar sendiri tak pemakaran itu angkat jar mampuri itu tuh balu lo kisah apa alhamdulillah iya. Ternyata dia gagal Pak Oni Pema tiba dia tampil. Alhamdulillah. Ya, itu tidak apa-apa jadi ungkap-ungkap. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. 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 Yang pertama, yang kedua, ya kedua. Apa yang pertama, itu, yang kedua? Ada bahasanya begitu. Apa? Ya, apa? Yang pertama kedua itu apa yang jelas dong? Seorang anak. Anak. Belum tentu mampu menjaga seorang ibu. Bapak, ya, tapi bapak. Seorang ibu. Seorang bapak mampu menjaga empat orang ibu. Betul sekali. Empat orang ibu, maksudnya? 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 Nggak kan kadang ada orang begitu. Oh jadi mau ini kupas ya. masalah 1, 2, 3, 4 ya. Mau ya. Sudah berapa kali itu? Hidup, ya. Berapa kali? Oh. Makan apa nih? Oh berarti perjalanan hidup saya sangat dan amat liku-liku. Berliku-liku. Oh. Luar biasa ya, liku-likunya tidak, ya. Mulai dari perkawinan istri pertama, cerai lagi, istri kedua cerai lagi, istri ketiga cerai lagi, ya. Istri keempat baru baru ini. Oh, berarti empat. Alhamdulillah. Ini hebatnya. Dari dulu dari empat itu berapa hasilnya? Oh, yang keempat istri ini enam hasilnya. Alhamdulillah. Semuanya udah besar semua. Cewek cowok berapa? Cewek satu. Oh cuma satu cewek. Yeah. Cowok laki-laki lima. Iya. Kita ini punya anak pertama cuma satu, dia anak pertamanya empat loh. Kok bisa anak pertama empat? Oh iya dari empat istri ya. Kok paham. Mujeng. Cocok. Anak pertama ya. Empat. Apa itu anak bungsu? Iya. Cacat. Ya, tapi sekadar flashback ke tahun-tahun kemarin itu kan itulah gunanya kita undang Deng Haji untuk lebih memberikan informasi kepada penggemar ya, fans. Iya, supaya mereka semua tahu. Supaya tahu kan ya. Bukan tahu lagunya saja, tapi tahu tentang pribadi kehidupan. Iya, karena kayak tak pepatah tak kenal maka tak sayang. Wih, tak sayang maka tak cinta. Saya awalnya di Cici itu kan nak juga tak kenal maka tak sayang. Tapi begitu sudah kenal, tak pernah pak sayang. Kebetulan buat Momo. Kenapa gue ketawa begitu? Kayak kamu ngejek-ngejek dia. Tidak, tak konsentrasi kan? Konsentrasi. Ya, begitu maksudku. Konsentrasi. Ada pantun buat Momo? Tidak ada. Dia tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak konsentrasi kan.
kolaborasi dengan momoku? Takut atau jatuh cinta? Pasti ada sesuatu berdebar-debar dalam hatimu sehingga kau tidak bisa memberikan. Iya, cuma kami ya, cuma kami. Oke, makasih. Dan kita kembali ke bincang-bincang. Terus dibandingkan masa lalunya Pak Ji? Iya. Sekarang lebih terarah di. Iya. Alhamdulillah. Sekarang lagi terarah lagi fokus ke kalbu ibadah. Ya. Iya. Dan konon kabarnya lagi aktif merintis satu bangunan. Oh iya, alhamdulillah. Sementara ini rekan-rekan yang di pembangunan pondok pesantren yang ada di tengah-tengah jatuh Kota Parepare, ya, dan kepada kita semua artis-artis adik-adik kita, ya, saling membaur, ya, mengadakan pengumpulan dana, ya, ya, sebagai pembangunan tabungan akhirat, pembangunan pondok pesantren kita yang ada di Jalan Abu Bakar Lambogo, ya, Ablam, Jatuh Kota Parepare, Kecamatan Soren, ya, alhamdulillah. Nah, ini kita mau bertanya, kan memang lokasi ini dekat dari rumah dan masa kecil tak ada di situ dulu, toh? Oh, dekat sekali. Ah. Jadi waktu saya masih duduk di bangku SMP, SMP, ya, di Masjid Jami Al Ikhlas itu, ya, saya sudah muazin, muazin, tukang azan di terbang, iya, toribagi biasa korong, sampai regenerasi sampai pembangunan masjidnya, alhamdulillah sudah terbang masjidnya yang cukup mega, dan pada tahun ini kita berniat, ya, ya, mengumpulkan dana dan apa, memberikan semangat kepada sesama muslim di mana saja berada di seluruh wilayah Indonesia, terhenti, terpetik, terhentu hatinya, ya, memberikan sumbangan kan, iya, pembangunan pesantren itu kan bahasa nama keji itu biasa kan waktu anak-anak mopi, iya, kan malah pergi ke masjid tiba-tiba akan lagi pergaulan, akan lagi apa istilahnya pergaulan artis, iya, betul, iya, mungkin ada pada terjerumus ke oporo, iya, itulah namanya dulu kita kan ini kan saya kan itu orang nggak ada, orang gak, maksudnya orang nggak mampu, iya, iya, dari keluarga dapat rezeki dari Allah, maksud dapat beragaman, akhirnya kita dapat apa pundi-pundi rupiah, ya, nah disitulah namanya kita manusia biasa kan, ya, terpengaruh, mencoba, mencari ujian berat, ya, tapi waktu itu saya masih giat-giatnya, memang benar saya kena pengaruh agama waktu itu dulu, iya, iya, ya, pas masuk di rekaman, ya disitulah namanya manusia, ya, tergoda dunia ini, dunia penasaran nih, coba-coba mana ini, iya, akhirnya terjerumus lah toh hebat kelebah, iya, dosa, iya, 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 paling parah lah, mudah-mudahan rekan-rekan adik-adik saya gak ada yang mengikuti salah, iya, jejak buruk saya, iya, iya, waktu itu Allah, tapi alhamdulillah adik-adik saya, adik-adik Haji Cici Ali, Allah masih menegur saya, iya, iya, syukur kita nak ngopi waktu dan kesempatan, kesempatan umur, iya, mengoko kembalilah saya ke jalan yang benar, iya, iya, alhamdulillah itu hidayah, iya, hidayah, akhirnya, itu hidayah yang dikasih sama Allah, iya, artinya Allah masih sayang, iya, karena dia masih menegur, menegur, iya, akhirnya saya diberikan kesempatan mengurus suatu yayasan pondok pesantren, pondok pesantren, tapi sul Quran dan ilmu hadis, mudah-mudahan pondok itu berguna bagi umat Islam di seluruh Indonesia nanti, amin, amin, ya rabbal alamin. Kita mau tanya dulu sedikit, itu
persen kak Haji? Sudah 30% pembangunan. 30%. 3 lantai sudah mencapai lantai 2. Iya. Iya. Ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Biasa kan aktif mobil kau panggungnya. Mungkin angkat tahu dia pernah sering makan Haji Arman dulu tanyana pada di orang aku kuah itu. Iya. Biasa pasti kau kena bahasa dia cedek. Iya. Kau cerita tentang kali ini. Untuk menangkis. Iya. Menangkis maksudnya? Misalnya disuguhkan nah. Minuman. Kan sekarang oh, lagi, iya. Minum lagi kan? Saya disuguhkan. Iya. Biasa sering. Iya. Kalau kan kita kan saya kan masih belum dan nyanyi ya. Alhamdulillah ini nafas masih dikasih Allah. Alhamdulillah masih sehat-sehat nyanyi ya. Biasa ada godaan disuguhkan tapi alhamdulillah tidak tergoda, tidak demi tidak Allah tergoda itu ya. Suatu hidayah luar biasa demi sebenarnya. Allah tidak tergoda lagi alhamdulillah tidak ya, tergoda lagi. Nah itu kan dari sisi minuman. Kalau yang itu yang satu itu? Ya minuman. Narkoba, ya. Nah, narkoba, oke okay, ya. Sudah tidak. Narkoba sudah lewat. Jangan ya. Sekali-sekali sentuh namanya dunia itu. Ya. Tapi biasa mungkin ada yang coba-coba untuk panuan ki kembali sana. Keseringan godaan, tapi demi Allah. Ya. Tidak tergoda. Tidak tergoda lagi. Alhamdulillah. Tidak tergoda lagi. Iya. Tapi masalah janda ih, kok janda sih? Janda sih. Janda, kenapa sih dengan janda? Ada apa dengan janda? Kenapa janda nggak sayang? Kenapa? Tidak. Ada sesuatu sampai? Karena laki-laki itu tantangannya, ya. Wanita. Narkoba, miras, berarti itu kan merusak di dalam. Iya betul. Kalau wanita itu merusak dari luar. Sebagian. Ya. Tergantung dari pribadi kita kan. Pribadi. Tidak semua. Iya, sebagian. Iya. Apalagi kan banyak fans aktif masih. Betul. Iya. Betul. Ih kalau fansnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih banyak yang kelepek-kelepek sama beliau. Apalagi kalau fans beratnya, luar biasa kalau fans berat orang sama kita. Oh, bersama tuh Corona Juli tau ya? Minuman. Minuman, aku nggak minum narko. Kalau minuman, iya. Masih minum? Minum apa? Saya tidak mau tapi ya namanya setan tergoda kan. Jangan tergoda. Kakak Haji pengajar dia cedeh. Masalahnya dia yang menggoda setan. Dia yang menggoda setan. Ini mobil ini. Agung kamu umur berapa sih Gung? 22. Masih muda. Jangan tergoda Agung. Dia yang tergoda oleh minuman. Dia yang tidak tergoda kak Bapak Haji. Cuma ini saya tergoda sama uang. Uang? Kenapa ada uang? Begini. Ya jelaskan dulu, sanya. Agung. Dikasih nyawiran. Minum kok Agung. Uang merah. Oh ada uang pelapisnya. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan itu? Entah Sam, tidak boleh kok beli uang merah, terpaksa. Jangan Agung, jangan. Ya. Dia tergoda dengan uangnya. Siapa sih yang tidak tergoda dengan uang merah? Dia menggoda. Tapi kalau misalnya ada cewek yang goda apa tergoda kan? Apa? Misalnya ada cewek yang goda Agung, tergoda kan? Ada cewek yang gombal Agung, tergoda enggak? Tergoda kasa? Kirain kamu bisa tidak? Misalnya Om Sina sini, coba misalnya Om Sina. Ikan liu melayang, lagu sayang. Kenapa kaki itu? Bisa jadi jalan? Bisa. Kapan? Sekarang. Astagfirullah, bulan Ramadan, insya Allah. Ya.
apa tadi pantunnya? Kenapakah kita? Bisa jalan? Bisa jalan. Kapan? Sekarang? Sekarang mau jalan sama itu. Boleh. Apa tadi pantunnya? Ikan hiu boleh layang, lalu bisa yang. Oh, ikan hiu boleh yang layang, ada bisa. Ya, kita saksikan dulu suara dari Kak Haji Arman dan Sanda dengan lagu Berutang Berutang. Oh, waktu berakhir di pernah hatinya. Yeah.